Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Abang Kenyo, hei ada watan panalun lai, bau jong pante, bine jito pante syuruga. Kampung terbe, kumbereh lemu dalam ge, yang kaya rame, yang gasin beli negera. Asal mulanya nama Gampung Bangkeh dalam sebuah riwayat ceritakan pada masa Belanda baklu bangkeh letak timur bak pangkeh iaitu sejenis bak kala berdaun merah. Maka disusunlah Gampung Bangkeh. Gampung yang terletak di buku tak kecamatan Gempang merupakan gampung terkaya dengan aset daerah. Namun masih banyak warga miskin. Pulau mereka yang tinggal di pinggiran ibu kota kecamatan. Ratusan warga saban hari naik turun bukit Jakme Indang memburu butiran emas tradisional di sejumlah pucuk alu. Rumah ladang termasuk tempat pertama ditempati warga pada masa Belanda. Konon ceritanya, sekitar 60 tahun sebelum Indonesia merdeka, Kurung Inang Gempang berada cik bak bineh rumah warga Dusun Bangkeh. Reling dan bak meriah bineh gampung menjadi saksi bisu, walaupun tidak ada saksi yang melihatnya. Sebelumnya, kita sapa dulu, ada yang mau lewat. Sejarah kecil di Bangkeh bacun alun susun. Kecil bukan kecil lawan yang mana kerajaan. Kecil amin gesambung le kecil sama na ensa bilanya pinelam dan jamil bantai. Sejarah Geci Gampung Bangkeh sejak masa Belanda dipimpin oleh Geci Pekan bersama Waki Daud. Kisah perjuangan Geci Pekan luar biasa lamanya. Karena faktor usia dan kadua bodapu akhirnya menyerahkan mandat kekuasaan Geci kepada Waki Gopnyan, M. Daud pada tahun 1947. Geci Daud yang dikenal berani, cerdas dan tegas sebagaimana diceritakan oleh Haji Abu Bakar Ismail. Pak Si Uro oleh Getoroyong pegat baga belang sidro petani si Plomete. Geci Daud langsung jak kontrol. Baga yang anak beres langsung getrom, you pegat lai. Mas InsyaAllah, Pak Tajok lah mengeci modelnya Jino. Cik Daud, waktu yang perintah pegak-pegak belah, kena mengeci lima-lima meter sepuluh. Dia pegak depa, kak selesai pegak kak. Oh, kak selesainya, dia kuda Cik Daud bijak. Gaya-gayanya dalam drum-drum lah. Bekam kerana. Bila anakkan, karena. Beliau yang cukup dekat dengan masyarakat selalu membela rakyatnya apalagi masa peristiwa DITI. Waktu itu atas perintah Komandan Joko, pada tahun 1956 memimpin gotoroyong massal Cah Uten Payarabo di Payaguchi. Karena faktor kesehatan usianya, pada tahun 1963, Geci Pekam menyerahkan jabatan Geci kepada M. Amin Kabi hingga tahun 1970. Geci M. Amin yang memiliki sejumlah kisah perjuangan unik dalam membangun gampung seperti Pegat Ayun Bangkeh dan merintis lung irigasi Alu Baru. Di ujung masa jabatannya, beliau yang sering sakit-sakit akhirnya pada tahun 1970 menyerahkan tampuk kekuasaan Geci kepada M. Saman Amin. Tahun kemudian baru diadakan pemilihan Geci dari dua orang calon, yaitu Abu Bakar Ismail dan M. Saman Amin. Hasil perhitungan suara terpilih M. Saman Amin menjadi Raja Gampung Bangkeh pada tahun 1971. Geci M. Saman Amin yang dikenal keras, tegas dan ijaz dalam berpendapat, watak geberi pendapat cukup mengapui-apui ukuran mutetai aro. Perjuangan beliau yang tak terlupakan melanjutkan irigasi Alu Baru. Hampir separuh usia beliau terkuras untuk mendampingi tokoh gampung hingga di ujung hayatnya. Geci yang satu ini buat gopnyan urung mat sinso. Sepertinya tiada hari tanpa jak pelah beran dan semanto untuk ngempe asap dapur keluarga. Setelah 10 tahun Geci Saman mat gampung kam rasa beran badan akhirnya menyerahkan stempel kepada M. Sabi Basha hingga menjelang pilih Geci pada tahun 1981 dari tiga orang calon yaitu M. Sabi Basha, Abdul Rajab dan Usman Amin. Hasil perhitungan suara yang dimenangkan oleh M. Sabi Basha camat Gempang Zulkifli Gadai yang hadir urunnya gilake bantu bak Geci M. Sabi Basha untuk mempersatukan kembali kekompakan warga. M. Sabi Basha mempunyai andil besar dalam menjadikan pembangunan Masjid Lok Kola yang kata mujung kat tiang busuk ulangan alias terbengkalai. Tidak hanya itu, mantan ibu mukim Bangkeh ini bersama camat Insinyur Anwar Yahya berjuang menetapkan uro pekan tiap lor Rabu. Kadangkala Tanjung Hawa Cindoi, Bakung Aso dan Bosau Hana Payahle tablo di Bernun. Menjelang Aceh berlaku dom pada tahun 1989, warga Gampung Bangkeh kembali jak pilih Geci Baru dari dua orang calon, yaitu M. Saman Amin dan Benjamil Banta. Hasil perhitungan suara, Benjamil Banta menjadi Datuk Gampung Bangkeh hingga tahun 2000. Geci yang satu ini tak pernah kita lihat berpidato di muka umum. Menurut Gopnyan, Bandung urusan gampang. Yang penting tokoh berkompak, baiknya tokoh yang puluk boh ban lam gondro. Kondisi nanggerawatannya semakin haru-hara, menyet kati titik bak jalan. Geci Benjamil kagigi mangat bak mat gampung. Beliau katijuk suum, belum siat-at narapat di simpang turu. Buat Geci, watai uro atau gotoroyong, watai malam kontrol awak jaga malam.
Hei tan mat gampung ngotenyan. Awak je pegah muno, awak no pegah mendi. Kecik kan lagi asam. Di atas batu, di bawah batu. Di awal jabatan Kecik Ben Jamil pada tahun 1989 mulai meledak konflik membuat ribuan warga gempang payah atas jalan aspal di Alu Bre. Kemudian di akhir jabatan beliau pada tahun 2000 juga terjadi peristiwa pengungsian besar-besaran di Masjid Abu Bur'eh Bernun. Masa Kecik Ben Jamil hanam bertemu pegat gampung karena kondisi nanggerau haru-hara. Namun perjuangan beliau yang tak terlupakan pembangunan musala cat batu dan sejumlah terobosan jalan lam gampung. Akibat kondisi Aceh semakin sejuk suum, Kecik Ben Jamil kala abis wate bak jamu ubat atas. Hai tengok kecik kan trip tak ke hanali kamu buat hanali kecik nak kira. Jadi yang ke rencana lagi abangnya pegat rapatnya pilih kecik sementara yang kecil lain. Masukkan sejumlah tokoh terpaksa menggelar rapat darurat di musala cat batu yang dihadiri oleh 63 tokoh. Singkat habas, yang diupakat gelake bantu bahasan Basri Ali Yumat Gampong Lam Haruhara. Akhir tahun 2000, baru dilakukan pemilihan kecik dari 3 orang calon iaitu M. Talib Hussein, M. Rijal Depot dan Hasan Basri Ali. Yang lolos ke istana Gampong Watanyan, kecik Hasan Basri Ali. Iban bahasa dengar sabah lagu ilet. Tebran acaru Aceh nyomu sedalam perang Buna geci ngasan digom nyana beban singa. Basri yang memiliki gaya militaristik cukup tegas, keras dan disiplin. Beliau termasuk tokoh penting dalam penyelesaian sengketa tapal batas PD Aceh Barat tanggal 12 Desember 2007 di kawasan Aluhom. Beliau juga berhak dalam eksekusi keputusan rapat walaupun beresiko. Makaji menyebut beliau yang pimpin rapat getanyang ilai. Pernah mempakat daboh dengan kerek. Pun pegah, nanti ulang. Kali yang pegah, boh dengan kerek, medung lah. Manji teken. Terlepas daripada nasi dua dua hana galak gaya semasa beliau, namun cukup ramai orang lain yang manteng galak lagi kecik Hasan Mat Gampong terutama di zaman nak. Bahan kecik Hasan dalam bidang agama kuat dan bidang harkat dan disiplin. Berarti yang kalung dia berarti kecik Hasan yang berhe. Walaupun gaya yang temtep berarti buat tegak. Kan yang kecik Hasan berhe. Tentang segala apa. Kecikan tu mentega. Kuat reong macam ni, hana terjaga ya tetap. Yang kini han, yang nak dengar apa penjelasan lau lelu, yang han jengwe itu mentah. Karena lu menurut roh kau juga. Perjuangan beliau yang tidak bisa kita lupakan antara lain pembebasan tanah pembangunan Dayah Nurul Fatah Al-Aziziyah, perubahan status musalam jadi Masjid Baitur Rahman, cetak surah baru Alu Tujuh dan banyak kisah unik yang tak lazim dilakukan orang lain. Apa itu? Di antara lain, bak si malam terus sidro jame jak teken surat tanah. Kebetulan jame tersebut gebasakat dan roti, lazimnya tamu lain. Namun suratnya bermasalah dan hanjit geteken. Singkat cerita, saka yang gebabuno gejo pulang geyo puo. Memang aneh tapi nyata. Yang lebih palolong watena rapat yang dipimpin oleh Kecik Hasan tanyo hanjit lalai pegah haba dan kelan HP nyan langsung gebelia kenang tegur di ke umum menancik lam watena rapat di kantor camat asai tro urang jajo ikupi minum snack hana gecok menye hana meja bab puduk gelah ia. Masya Allah nyan ke manusia yang pegah lagi buat pebut lagi na le urang pegah Kecik Hasan cit beda kelebihan beliau ingatannya yang cukup tinggi menyena urang gampong yang pubrok kabinet gopnya langsung gemita siapa dia. Wow, Mr. Hasan Basri is the best of philosopher in Bangkeh Gempang PD. Dua periode Kecik Hasan berakhir sudah pada tanggal 3 Januari 2010 kembali mengadakan acara pilih kecik dari 3 orang calon iaitu Agus Salim Ibrahim, Sulaiman Sarong dan Sharifuddin Haji. Hasil perhitungan suara dalam urut tarikh Kecik Sharifuddin Haji menjadi Raja Gampong hingga tahun 2015. Kecik Sharifuddin Haji, Ketua Komite SDN Negeri Bangkeh saat ini banyak menyelesaikan sejumlah kasus sengketa tanah hingga lanjutan finishing cetak sawah baru Alu 7 100 hektar dan sejumlah pengerasan jalan desa. Di penghujung tahun 2015, panitia melakukan pemilihan kecik baru di Komplek Masjid Lokola dari 3 orang calon iaitu Sharifuddin Haji Mudawali MR dan Al-Hadi SAG. Yang berhasil lolos ke Istana Gampong adalah Kecik Al-Hadi hingga tahun 2017. Kecik yang satu ini sangat delegatif dalam memimpin Gampong. Beliau mantan anggota DPRK tahun 2004-2009. Segudang kisah perjuangan beliau masih terukir dalam masyarakat seperti menggratiskan SPP bagi santri daya, membuat perlombaan acara Haul Majlis Taklim, pengadaan kubah Masjid Baitur Rahman, penyelesaian tapas bata bangkeh Lolo, pelatihan rapai geleng dan perencanaan hingga pelaksanaan cetak sawah batu. Baru setengah
kisah perjalanan jabatan Gaji Al-Hadi harus mengundurkan diri untuk mencalonkan diri anggota DPRK dari Partai PA. Langkah cepat Camat Gempang Bismi SE menunjuk Mahdi SE staf kantor camat sebagai pejabat gaji sementara hingga tahun 2019. Gaji Mahdi mempunyai tugas berat dalam menyelesaikan finishing cetak sawah baru di Payakumba dan Payasalak. Pernah ramasap oleh bak bagi sawah baru jatah fakir miskin. Awak tanya si lagi nyan, leh takkan arwaki mulai NWT membalik cerita. Kemudian pada tanggal 15 September 2019 kembali menggelar pilih gaji yang lebih transparan terbuka untuk umum dari 3 orang calon, yaitu Syarifuddin Haji, Agus Salim dan Ridwan Ahmad. Yang lolos menjadi Raja Kampung adalah Ridwan Ahmad yang dilantik pada 7 Oktober 2019. Gaji Ridwan, mantan kabinet masa Gaji Al-Hadi, memiliki gaya pidato macam model. Dalam arahan selalu mengatakan, kita harus sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah. Kampung Bangkeh yang penduduknya heterogen membuat siapapun mat gaji harus tahan banting. Persoalan kasus silih berganti. Mulai kasus harta warisan, kasus KDRT hingga perceraian lagi marak di akhir-akhir ini. Kampung Bangkeh yang memiliki ternak kerbau lebih 228 ekor kerbau hingga kini belum memiliki lokasi gelanggang kerbau. Membuat Gaji Bangkeh juga sakit ulir. Kenapa tidak? Gagalnya tanam padi dan jagung sawah baru akibat gangguan kerbau. Sudah 30 tahun warga Bangkeh mendapatkan lokasi gelanggang hingga sekarang belum terrealisasi. Selain persoalan kerbau juga masalah gajah yang tak tahu harus mengadu ke mana sekarang ini. Gagalnya sejumlah petani kebun tak terlepas dari gangguan kerbau, babi dan tengkurayuk. Lebih lanjut Gaji Ridwan mengatakan, program kamu lagi izin untuk pinjam pakai lahan alu tujuh untuk lahan ternak. Waki M. Daud dengan Waki Hussein serta Waki Din, Waki Ambia, Waki Hamid dan Waki Pia dan Waki Ishak Beaso Surga dan Waki Ishak Beaso Surga. Demikian sekilas info sejarah Kecik Gampung Bangkeh dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Allah Gampung Bangkeh nyo hai ada wateng panalun langi ba ujung pante depan kita pande juruga Gampung terlebe kumbere lemu dalam ge yang kaya yang gadin belin kira wate brana karu acenyo musa dalam perang buna guci asan digamanya beban singa wate guci din gempang nyawa kamari aman gampung Al-Hadi yang mana keraja Pio Al-Hadi digamanya kajian ke dewan Pamadi Nurman jabatan itu sementara batang gaya tujuh belum sipoh guti leciwan singa le solam takalan sojin ke raja.